Menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah, Jakarta Lebaran Fair 2024 dapat menjadi salah satu tempat berbelanja sekaligus tempat kulineran bersama dengan keluarga ataupun kerabat dekat Anda. Dibuka sejak tanggal 3 April lalu, Jakarta Lebaran Fair direncanakan akan terus buka hingga 21 April 2024 mendatang. Event yang diselenggarakan di JI Expo Kemayoran Jakarta ini terlihat mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat karena menawarkan berbagai macam produk dengan promo serta potongan harga yang menarik. Mulai dari produk kecantikan, perawatan kulit dan wajah, pakaian hingga sajadah dan juga karpet. Setelah lelah berkeliling untuk berbelanja, para pengunjung juga bisa singgah sebentar di area open space JI Expo Kemayoran yang menyediakan berbagai macam kuliner dan jajanan kekinian. Tak hanya itu pemirsa, kehadiran wahana-wahana permainan dan panggung musik juga menambah keseruan di Jakarta Lebaran Fair. Para pengunjung yang datang mengaku senang dengan kehadiran Jakarta Lebaran Fair dan menyebut acara ini sebagai salah satu pilihan bagi mereka untuk menikmati momen libur Lebaran. Event ini pun diharapkan bisa menjadi agenda tahunan setiap memasuki bulan Ramadan hingga hari Idul Fitri. Kami beritahukan kepada para calon penonton Puti Konser. Tadi udah keliling-keliling ke semuanya sih kayaknya. Terus lumayan banyak ya diskonnya, diskon. Terus rame juga, tapi nggak sepenuh PRJ gitu. Jadi masih nyaman lah. Ya untuk terutama masyarakat Jakarta yang lokal ya. Pada saat nanti di hari Lebaran ya mereka mungkin kalau ke tempat wisata mungkin udah umum ya. Nah ini kan ada festival Lebaran. Nah bawalah keluarga ke sini. Gitu kan, barangkali ya anak-anak kan suka, mungkin ada mainannya, kita belum semuanya sih soalnya kita datengin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.